agar relaksasi daripada otot kureter kita gunakan untuk pengobatan misalnya ureter kulit yang dirasa jadi ureter dan dari yang bagian sangat keras ini kita sebut dengan efek, sedangkan efek yang lain yaitu relaksasi pada otot khusus yang akan menimbulkan yang disebut dengan paralisis, yaitu khususnya paralisis sehingga tidak bisa buang buang besar ini dan perutnya kembung, maka ini kita sebut dengan side effect. Ini efek, side effect ini efek di luar efek terapinya, jadi dosisnya pada dosis terapi. Kemudian ada efek toksik. Jadi efek toksik ini efek pada dosis yang berlebihan. Seperti di sini insulin ya. Insulin digunakan untuk mengobati, untuk menurunkan gula darah pada penderita diabetes mellitus. Kalau dosisnya berlebihan, maka akan terjadi jadi gula darah yang tinggi akan jadi turun sekali sehingga timbul koma hipoglikemia. Kemudian juga heparin, ya. Heparin digunakan untuk mencegah pembekuan darah. Jadi pada dosis yang besar atau dosis toksik, maka di sini akan terjadi perdarahan hemoroid. Kemudian ada efek teratogenik. Efek teratogenik ini ialah efek yang timbul pada janin yang dilahirkan atau bayi yang dilahirkan karena ibunya meminum obat selama bayi tersebut dalam kandungan. Ya. Jadi contohnya talidomid menyebabkan hipokalemia dan carbamazepine menimbulkan racun tipe. Nah ini hipokalemia ya. Jadi tulang lengannya ini tidak dengan sempurna sehingga seperti sirip ini ya, ya ini bisa terjadi juga di kaki, jadi tangannya ini dekat dengan badan, jadi tangannya ini tidak cukup ya. Kemudian yang lain lagi yaitu adanya mineral subtipe yang dapat menimbulkan spina bifida dan juga anencephaly. Mineral subtipe itu ialah merupakan prekursor dari sistem saraf pusat yang nanti akan membentuk otak, ya. Kemudian tulang kepala, medula spinalis, dan vertebrae. Pada spina bifida, di sini vertebrae-nya jadi tulang belakang itu tidak menutup dengan sempurna sehingga bisa terjadi keluar ini aja. Medula spinalis keluar. Ya. Kemudian yang kedua ialah anencephaly. Anencephaly ini tulang kepala tidak menutup dengan sempurna, sehingga otaknya kelihatan. Samping itu ukuran kepalanya juga lebih kecil dari ukuran kepala orang yang normal. Di sini ada juga efek karsinogenik, jadi efek penyebaban kanker ya. Beberapa obat seperti misalnya Coltar, Aflatoxin, Uretan, dan Ibuprofen ini dapat menimbulkan kanker kalau digunakan. Kemudian ada istilah indikasi dan kontraindikasi. Yang dimaksud dengan indikasi yaitu penyakit-penyakit atau kelainan di mana obat tersebut digunakan. Dan ini tergantung dari efek daripada obat tersebut. Misalnya obat yang menimbulkan dilatasi bronkus bagi indikasinya ialah untuk asma bronkial. Jadi pada orang asma bronkusnya menyempit, kita kasih obat yang melebarkan bronkus.
dan kontraindikasi ialah penyakit atau kelainan di mana obat tersebut tidak boleh digunakan. Sebab kalau dia digunakan akan menyebabkan kambuhnya penyakit tersebut atau makin memburuknya penyakit tersebut. Dan ini tergantung dari efek samping, toxic effect, dan juga teratogenik efek. Jadi misalnya ya, orang dengan kita mau mengobati hipertensi. Salah satu obat hipertensi ialah apa yang disebut dengan beta blocker. Beta blocker mempunyai efek samping menyebabkan penyempitan perut. Karena itu obat ini tidak boleh diberikan pada orang asma. Jadi kalau hipertensi dengan asma tidak boleh kita memberikan beta blocker karena beta blocker menyempitkan perut. Sehingga kalau orang seperti tidak asmanya tidak kumat akan jadi kumat. Atau kalau sedang kumat maka ya kita akan tambah berat. Kemudian juga dipengaruhi oleh toxic effect. Jadi efek toxic misalnya orang obat yang toxic kata dia tidak boleh diberikan pada dengan orang dengan penyakit ginjal. Kemudian teratogenik efek. Jadi obat yang punya efek teratogenik tidak boleh diberikan pada orang yang hamil. Jadi dalam memberikan obat, kita harus perhatikan efeknya, kemudian ini juga side effect, terus efek ada karena terjadi efek. Kemudian tipe-tipe dari efek obat, di sini ada stimulasi, kemudian ada depresi, kemudian iritan, jadi dia mengiritasi, kemudian mengganti, kemudian efek sitotoksik. Stimulasi itu merangsang ya. Kalau contoh di sini adrenalin itu merangsang jantung. Kemudian depresi, propranolol misalnya di sini itu menghambat kerjaan jantung. Tetapi ada obat yang dapat menimbulkan stimulasi dan depresi, misalnya asetilkolin ya. Pada saluran cerna dia menyebabkan stimulasi, sedangkan pada jantung yang menyebabkan inhibisi. Kemudian kita lanjutkan dengan iritan-iritan. Ada yang disebut dengan kontriritan. Yang dimaksud dengan kontriritan ialah suatu zat yang menyebabkan inflamasi superficial dari kulit. Dan ini digunakan untuk mengurangi rasa tidak enak atau inflamasi pada struktur di bawah kulit. Misalnya otot, ligamen ataupun sendi. Bagi contoh di sini ialah etil salisilat, seperti yang meragam otorfin, dysorfin ya. Jadi kalau ada jeri-jeri di di otot atau di sendinya, kita dapat berikan obat ini yang berdinas sebagai iritan, sebagai kontra iritan. Kemudian yang iritan yang lebih kuat akan menyebabkan korosif, jadi perlukaan di asap sulfat. Kemudian lanjutkan efek yang lain adalah replacement, jadi sebagai pengganti. Pada diabetes mellitus, jadi diabetes mellitus ini merupakan kekurangan insulin, jadi kekurangan insulin. Maka di sini diberikan insulin. Ya. Kemudian anemia defisiensi insulin kita berikan insulin. Kemudian sirup talmi karena kekurangan kama kita berikan vitamin A. Jadi sebagai replacement pengganti. Dan yang terakhir ialah sitotoksik ya, sebagai anti kanker. Toksik tetap sehat. Kemudian kita menjelaskan variasi respon individu terhadap obat. Di sini ada reaksi alergi, reaksi idiosinkrasi, ada hiperreaktif atau hiporeaktif. Kemudian ada tolerans atau kalibrasis. Dan juga ada withdrawal syndrome. Kita mulai dengan reaksi alergi. Reaksi alergi merupakan efek reaksi individu terhadap obat yang dasarnya ialah reaksi antigen antibody. Jadi obat itu merupakan antigen dan juga untuk antibody terhadap obat tersebut. Jadi ini biasanya
timbul pada pemberian obat dan gula kali. Jadi kalau diberikan sekali obat terbentuk ADG, tapi belum terbentuk antibody. Tapi kalau pada pemberian berikutnya, maka bisa terjadi reaksi antara antibody yang terbentuk pada rangsangan ADG dengan ADG. Nah ini manifestasinya bisa untuk kita lihat. Jadi nanti akan jelas ada gambarnya. Kemudian dermatitis, infeksi. Kemudian ada fixed drug eruption. Kemudian rinitis alergika. Jadi rinitis alergika artinya orangnya bersin-bersin ya. Kemudian hidungnya meler. Kemudian asma. Kemudian ada shock anaphylaktik. Jadi turunnya tekanan darah disertai dengan biasanya ekstremitas yang dingin pada kemudian biasanya dibolehkan pada kemudian itu kan jadi dan juga sindrom Stephan Johnson. Jadi ini obat-obat yang digunakan pada alergi antihistamin, kortikosteroid dan adrenalin. Nah ini urtikaria ya. Jadi kalau kita seperti mata udang itu ya ada flek-flek yang kemerahan dan gatal di sebelah urtikaria. Kemudian dermatitis jadi eksim ya. Dan ini pada dia biasanya karena pemakaian biodorak ya. Karena berulur, sonen, ada fiksi, berbagai macam. Dan food spice. Nah ini yang disebut dengan fixed drug eruption. Jadi di sini pada kalau kita memberikan obat kemudian terjadi reaksi. Di sini flek-flek yang berwarna keunguan ya. Keunguan kemudian ada agak merah, kemudian rasanya panas ya. Kemudian kalau obat diberikan rasanya ada yang hilang. Tapi kalau kita memberikan obat yang sama ya, misalnya kita memberikan antalgit ya, menurunkan dari sini, kemudian kita memberikan antalgit pada berikutnya, maka akan timbul reaksi yang sama pada tempat yang sama. Jadi fixed drug eruption. Kemudian di sini yang disebut dengan sindrom Stephan Johnson. Di sini ada bintik-bintik ya. Bintik-bintik berair ya pada perpanasan antara kulit dengan mukosa. Jadi di mulut ya, di lubang hidung, kemudian di sini di mata, di penis ya, dan juga bisa timbul pada pada brain. Kemudian kita bicarakan reaksi imun sekelas. Reaksi ini timbul pada sejumlah kecil pasien dan tidak ada hubungannya dengan dosis maupun lamanya terapi. Dasarnya biasanya merupakan kelainan genetik ya. Salah satu penyebabnya ialah kelainan metabolisme dari obat. Sama manifestasinya berupa quantitative difference. Jadi efeknya sama tapi lebih kuat. Ada juga kualitas treatment. Jadi efeknya berbeda dengan efek terapi. Contohnya di sini, paralisis respirasi karena pemberian subsidi kulit pada kelainan genetik varian plasma kolinitrasi. Jadi subsidi kulit ini digunakan untuk melemaskan otot perut misalnya pada operasi di perut. Dan obat ini akan dipecah oleh plasma kolinitrasi. Tetapi pada kelainan genetik dari ada varian dari plasma kolinitrasi, maka obat ini tidak dapat dipecah dengan sempurna, sehingga efeknya lebih kuat. Sehingga kalau kita menginginkan relaksasi pada otot perut, tapi di sini dapat jadi relaksasi pada otot pernapasan, sehingga pasiennya selesai. Kemudian juga ada neuropathic retin pada pemberian isoniazid. Isoniazid adalah obat anti-demisin pada penderita dengan aspirator yang lama. Juga anemia hemolytic pada pemberian primaquine pada penderita dengan glukosin dan fosfat dehidrasi deficiency. Jadi pada disik PD deficiency ini, eritrosit itu mudah pecah. Oleh karena obat-obat yang mengoksidasi seperti primaquine sehingga akhirnya terjadi anemia
kekurangan darah karena cairnya perlu darah. Cairnya erythrosit, itu disebut dengan hemolytic anemia. Kemudian istilah yang lain yaitu hiperreaktif atau hiporeaktif. Jadi pada hiperreaktif dalam keadaan di mana dengan dosis yang sangat kecil tiba-tiba timbul efek yang diinginkan. Sedangkan hiporeaktif itu memerlukan dosis yang besar, yang sangat besar, baru timbul efeknya. Misalnya seperti obat A, ya. Obat A dosisnya antara 5 sampai 10 miligram per kilogram berat badan. Kemudian kalau orang sebut dengan 2 miligram sudah terjadi efek, jadi dosisnya biasanya 5 sampai 10. Kalau 2 miligram sudah terjadi efek, itu kita sebut dengan hiperreaktif. Kalau dosisnya 5 sampai 10, tapi setelah 13 miligram baru terjadi efek, maka keadaan tersebut disebut dengan hiporeaktif. Kemudian ada toleran atau efikasis. Pada toleran, di sini terjadi pengurangan efek obat pada penggunaan obat yang kronis. Atau dengan kata lain, untuk memerlukan, untuk mendapatkan efek yang sama pada obat, diperlukan dosis yang makin besar. Efikasis itu sama dengan toleran, tapi terjadinya pada pemberian obat dengan beberapa dosis saja sudah terjadi reaksi tersebut. Seperti pada penggunaan nitrat, jadi untuk obat jantung, dan epidrate, obat untuk asma. Kemudian ada lagi yang kita sebut dengan cross-toleran. Jadi toleran terhadap obat, dan dia juga menimbulkan toleran pada obat yang lain. Itu kita sebut dengan cross-toleran. Dan mekanisme terjadinya toleran, ini ada yang disebut dengan farmakokinetik toleran atau disposisi dengan toleran. Di sini obat tersebut merangsang metabolismenya sendiri. Jadi merangsang enzim yang memetabolisme obat itu sendiri. Sehingga dengan demikian, makin lama maka efeknya makin berkurang. Contohnya pada barbiturat dan etanol. Kemudian ada juga farmakodinamik toleran atau cellular toleran. Di sini toleran tersebut disebabkan karena down regulation dari reseptor. Jadi jumlah reseptor atau sensitivitas dari reseptor itu berkurang. Atau juga gangguan dari transduksi dari sinyal. Contohnya morfin, kafein, dan nikotin. Kemudian dilanjutkan dengan withdrawal syndrome. Syndrome putus obat. Jadi bila seseorang itu menggunakan obat dalam dosis yang tinggi dan secara reguler, maka orang tersebut akan tergantung dari obat tersebut untuk mendapatkan fungsinya yang normal. Dependensi ini ada dua, ada yang disebut dengan physiological dependence atau dependent physiologis dan psychological dependence yang psikologis. Dan perbedaannya di sini pada dependen yang fisiologis, di sini ditandai dengan sindrom putus obat, ya, yang akan menyebabkan seorang tersebut secara fisik dia nampak sakit, ya, seperti misalnya ini, kemudian air matanya terus keluar, ya, kemudian ada hidungnya terus meler, ya, kemudian ada hipersalivasi, jadi air hidungnya terus keluar, peringatan. Puspa, ini itu bulu-bulunya untuk bangun, ya. Kemudian ada mual, muntah, diare, kemudian suka tidur, tremor, ya. Dan keadaan ini timbul biasanya bila orang tersebut telah menggunakan obat yang lama itu obatnya tiba-tiba di stop, ya. Atau dosisnya diturunkan secara signifikan. Sedangkan psychological dependent itu di sini orang tersebut mempunyai keinginan yang kuat dan terus-menerus untuk menggunakan obat. Walaupun dia tahu bahwa obat tersebut akan mengganggu kesehatannya. Atau juga obat tersebut ilegal, ya. Jadi legal problem. Jadi obat tersebut
kalau dia ditangkap gunawan tersebut akan di penjara. Kemudian financial problem, jadi gangguan keuangan karena gunawan tersebut ilegal bisa dicari, maka adanya mahal juga akan mengganggu keuangan. Dan juga relationship problem, jadi karena asyik gunakan obat akan mengganggu hubungannya dengan pasar, dengan keluarganya. Kemudian ada istilah drug addiction. Jadi di sini ada psychological dependence, jadi dia ingin kuat untuk menggunakan obat. Kemudian ada efek obatnya itu makin berkurang. Dan juga kalau dia obatnya cukup di stop, akan timbul ilegal fisik. Sampai sekian, ada yang mau ditanya tadi? Kalau mau tanya, silakan sebut namanya. Interupsi dok. Ya. Perkenalkan, nama saya Cipta Jaya di Nata Sparta, NIM 2070121153. Jadi saya di sini bertanya dok, untuk misalkan ada ibu hamil, nah dia itu secara mau tidak mau kita berikan obat yang berefek pada teratogenik efek. Nah untuk menyelamatkan bayi serta ibu hamil tersebut, bagaimana ya dok? Terima kasih dok. Tadi ya. Coba lagi pertanyaan deh. Jadi begini dok, kan kalau misalkan seorang ibu tuh terkena penyakit yang mengharuskan dia untuk meminum obat yang memiliki teratogenik efek. Nah, tapi kita kan mencegah terjadinya teratogenik efek. Nah, itu bagaimana cara kita menyelamatkan bayi dan juga ibu hamil tersebut ya dok ya? Terima kasih dok. Jadi pertanyaannya, jadi itu mana efek teratogenik ya? Itu deh. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa seorang wanita itu hamil ya, jadi dari anak muda dari saya jawab. Kalau kita tahu bahwa wanita hamil, kita pilih obat yang lain, walaupun ada indikasi untuk menggunakan obat tersebut. Ya. Misalnya, kita memerlukan obat infeksi, jadi sulfar, ya. Indikasi sulfar. Ya. Kita memilih sulfar, tapi kalau kita tahu bahwa wanita tersebut hamil, maka kita pilih obat yang lain, yang juga efektif terhadap obat tersebut. Jadi itu jawabannya. Ada lagi nih? Interupsi dok. Perkenalkan nama saya Kennedy Winartan dengan NIM 2070121103. Mohon izin bertanya dokter. Mungkin kalau untuk withdrawal syndrome ini kan seperti ketergantungan ya gitu ya, seperti sakau gitu kan. Nah, mungkin saya ingin bertanya dok, kalau untuk obat ini bisa sampai membuat sakau itu dia tuh nyerang di bagian mananya ya? Maksudnya obatnya itu dia dosis tinggi itu menyerang bagian mana sih sampai fungsi kita tuh harus apa ketergantungan sampai obat itu bisa berfungsi normal gitu loh dok. Jadi nyerang bagian mananya gitu. Jadi dia biasanya obat-obat yang berpengaruh yang mempengaruhi senang cara pusat ya. Itu yang gini ya. Seperti misalnya morfin ya. Morfin itu akan menyebabkan addiction ya. Dia menyebabkan toleran, kemudian menyebabkan dependence psikologis, dan juga menyebabkan psikologikal dependen, ya, bukan pada sakit. Dan ini karena obat tersebut, jadi tubuh itu tergantung dari obat tersebut. Jadi kalau biasanya obat-obat yang menekan, ya, jadi menekan secara besar, ya, kalau obat tersebut tiba-tiba dihentikan, maka akan menjadi secara besar itu lebih aktif dan menimbulkan pada keadaan yang itu dirawat itu. Jadi ya, kemudian kita bicarakan mengenai mekanisme kerja dari obat. Ada cara fisik ya, cara kimis, kemudian lewat enzim dan lewat reseptor.
secara fisik misalnya media celulose yang digunakan sebagai lahan kecil, jadi media celulose digunakan sebagai lulus atau manitor sebagai juga media celulose ini kalau ditelan dalam usus itu tidak reaktor, dia akan mengikat air dari sekitarnya sehingga dengan demikian maka usus tambah besar akhirnya terjadi kerasan dari sakit atau menelan terjadinya efek lahan kita juga manitol. Manitol itu diuretik ada obat yang meningkatkan produksi kencing. Ya. Manitol ini kalau kita gunakan itu tidak diserap di tubuh dia, dia akan menahan air di usus dengan demikian airnya dikeluarkan. Kemudian ini kalsium, ini antasid menetralisir asam lambung. Kemudian yang lain ialah ion enzim, itu ada yang menghambat enzim, ada yang merangsang enzim. Kemudian yang terakhir ialah lewat reseptor. Yang dimaksud dengan reseptor di sini ialah makromolekul yang terdapat pada permukaan sel atau di dalam sel yang mengenali atau mengikat suatu zat sehingga timbul efek. Dan zat yang diikat atau dikenal oleh reseptor tersebut kita sebut dengan ligand atau ligand. Di sini ligandnya ada endogen, ya, seperti neurotransmitter dan hormon, ya, dan yang eksogen seperti misalnya obat. Ya. Jadi obat sampai menimbulkan efek itu dia harus berinteraksi dengan reseptor. Kemudian akan terjadi perubahan dari bentuk reseptor dan akhirnya terjadi reaksi-reaksi yang berurutan sehingga timbul jadinya efek. Jadi hubungan antara reseptor dan obat ini kenal dengan konsep block and kick. Ya. Jadi ini reseptornya. Kemudian di kuncinya, kalau ini pas bisa masuk, maka di sini obat tersebut akan jadi berinteraksi ya. Jadi ini kalau kunci ini sesuai dengan lubang kunci ukurannya. Kemudian tipe-tipe reseptor ada ion gated reseptor, kemudian G-protein couple receptor, enzyme link receptor, dan gene regulating receptor. Tiga receptor ya, awal saja. Itu receptor, gamma receptor, kemudian di nimbus perilis receptor, ada gene receptor, kemudian insulin receptor, growth hormone receptor, dan yang terakhir steroid hormone, atau dan steroid hormone receptor. Ya, ini ion gated receptor ya. Jadi ini reseptornya, ini ada ion channel. Nah, yang ini kalau reseptor itu belum mengikat obat, maka ion channel ini tidak akan terbuka. Ya. Jadi sini kalau dia mengikat obat, jadi berubah menjadi reseptor, akhirnya menjadi channelnya terbuka. Ya. Nah, sekarang tergantung ininya, kemana arah yang ini maksudnya itu tergantung konsentrasinya di mana lebih besar ya. DNA, CACL, di ekstrasilular lebih besar. Kemudian K, MG, di ekstrasilular lebih besar. Dan kalau reseptor kalium, maka di sini kalau ini terbuka, maka kalium akan keluar. Kemudian ini G-protein couple receptor, ada sistem fosfolipase C ya. Di sini ini ligannya, ini protein, ini reseptornya, ini ada G protein ya. G protein ini G protein ini terdiri dari alpha, beta dan gamma subunit ya.
pada keadaan tidak aktif, tidak ada perasaan oleh obat, maka di sini alfa itu terikat dengan GDT, guanosine difosfat. Kemudian kalau reseptor itu mengikat obat, maka GDT ini diganti dengan GDT. Dan alfa subunit itu akan terpisah dari beta dan gamma, kemudian mengaktivasi fosfolipase dan akan memecah fosfatidil inositol difosfat menjadi diacil glisrol dan juga inositol difosfat. Nah, ini DAG dan P3 ini kita sebut dengan take-back message. Dan ini akan memicu reaksi selanjutnya dengan timbulnya P. Kemudian ada adenilat stress system. Ya. Di sini sama juga. Jadi apanya kalau dirasa, setelah dirasa, apanya menjadi GDT-nya menjadi GDT, melepaskan diri, dan akan memecah adenilat stress. Sehingga menjadi CKIP. Ini teknik sejak ya. Dan ini yang akan merasa reaksi selanjutnya. Dan ini contoh-contoh dari reseptor di protein ya. Jadi yang booster ini sistem messenger di P3 DAG, kemudian beta 1 reseptor, ini sistem messenger di PAP, dan alpha 2, ada lagi akan sistem messenger juga di PAP. Kemudian ada enzim link reseptor. Sini ada monomer yang tidak aktif ya. Bila mengikat obat atau ligan, maka monomer ini akan bersatu menjadi dibil ya. Dan dibil ini akan mendapatkan fosfat dari ATP dan akhirnya dia akan mengikat yang disebut dengan inactive relay protein. Dan akibat ikatan ini maka akan terjadi efek dari obat. Kemudian ada yang keempat, gene regulating receptor. Jadi seperti steroid hormon di sini ya. Dari di luar sel, kemudian masuk ke dalam sel. Dan di sini receptornya terbuka sehingga DNA bisa berikatan dengan receptor ya. Dan akhirnya terjadi transduksi dan translasi sehingga terjadi efeknya. Yang dimaksud dengan second messenger ini ialah molekul yang pembawa sinyal ya, intraseluler yang dihasilkan oleh sel akibat kontak dengan post messenger. Jangka post messenger itu yaitu intraseluler pusat dan extraseluler ya, yang dapat mengikat reseptor dan akhirnya menginisiasi terjadinya second messenger. Jadi contoh second messenger adalah sekitar IP, IP, IP3, DAG, dan kalsium. Dan second messenger ini akan men-trigger reaksi beberapa reaksi seperti proliferasi, diferensiasi, migrasi, survival, dan juga apoptosis. Kemudian reseptor regulation theory. Di sini reseptor itu ada dalam keadaan yang dinamis ya. Jadi di sini afinitasnya itu berbeda-beda. Kemudian ada reseptor down regulation. Jadi penggunaan obat yang agonis, jadi obat agonis itu obat yang merangsang mengikat reseptor dan merangsang reseptor pada waktu lama akan menyebabkan berkurangnya jumlah dan sensitivitas reseptor sehingga efeknya berkurang ya. Jadi di sini salbut tambor akan dilakukan down regulation dari beta 2 reseptor. Kemudian ada reseptor up regulation. Jadi penggunaan obat yang antagonis, jadi obat yang mengikat reseptor tapi tidak
perasaan sektor yang lama akan menyebabkan jumlah sektor dan sensitivitasnya itu meningkat, sehingga efeknya meningkat. Dan ini kelihatan, efek ini yang menjadi setelah obat tersebut dihentikan pemakaiannya. Kemudian, kenapa suatu obat itu mempunyai lebih dari satu macam efek? Yang pertama, kemungkinannya obat tersebut bekerja pada lebih dari satu macam reseptor. Misalnya, adrenalin itu bekerja pada reseptor alfa, menimbulkan alfa hipertensi, kemudian reseptor beta, menimbulkan dilatasi bronkus. Jadi bekerja pada lebih dari satu reseptor. Atau obat tersebut bekerja pada satu jenis reseptor, ya. Tetapi reseptor tersebut terdapat pada beberapa organ, ya. Seperti di sini, asetilkolin. Dia akan berasal sektor besar ini di traktus urinaria dan juga berasal sektor besar ini di saluran cernak. Kemudian interaksi drug reseptor, jadi obat dan reseptor akan berikatan untuk kompleks dan ini menimbulkan respon. Ini beberapa istilah, ada afinitas, afinitas dan juga aktivitas intrinsik. Jadi afinitas itu kemampuan untuk mengikat reseptor. Sedangkan aktivitas intrinsik itu kemampuan untuk merangsang reseptor. Nah, berdasarkan kemampuannya mengikat dan merangsang reseptor, dikenal ada full agonist, ya. Kemudian partial agonist dan antagonist. Dan juga inverse agonis. Jadi, contoh-contohnya kita lihat. Yang dimaksud dengan agonis, yaitu obat atau zat yang dapat menimbulkan rasa pada reseptor sehingga timbul efek yang maksimal. Dan partial agonis juga mengikat reseptor dan merasa reseptor, tetapi efeknya tidak maksimal. Jadi ini ya, yang full agonis, kalau dosisnya ditingkatkan, maka efeknya akan meningkat dengan efeknya maksimal. Kalau yang partial agonis, dirasa efek meningkat tapi tidak maksimal. Dan adanya partial agonis itu akan menghambat obat yang termasuk full agonis. Kemudian, antagonis. Antagonis ialah zat atau obat yang dapat mengikat reseptor, tetapi tidak bisa merangsang reseptor. Dan obat ini akan memblok obat yang agonis. Jadi obat yang agonis, antagonis, dan obat yang partial agonis itu dapat memblok obat yang agonis. Mana? Ini. Jadi ini obat agonis ya. Kalau dia berikatan reseptor, maka akan merubah bentuk reseptor yang di respon. Sedangkan antagonis berikatan dengan reseptor, tetapi tidak mengadakan perubahan pada reseptornya, tidak jadi efek. Nah, ini reseptor ada dalam bentuk inaktif dan aktif. Dan obat itu dalam keseimbangan ya. Obat yang agonis itu akan mengubah reseptor menjadi bentuk yang aktif ya. Jadi punya afinitas dan tidak aktif. Sedangkan yang antagonis itu mengubah keseimbangan menjadi bentuk yang tidak aktif ya.
Ini gitu. Kemudian ada inverse agonis. Inverse agonis, jadi pada kebanyakan obat, ya, dalam keadaan tidak aktif, itu dia, apa, sektornya tidak aktif. Ya. Tetapi pada beberapa obat, itu pada keadaan tidak ada rasa oleh obat, sektornya juga aktif. Tapi aktifnya tidak sesuai, tidak sesuai kalau dia dirasa oleh obatnya. Nah, ini inversagonis adalah obat yang berikatan dengan reseptor dalam inaktif dan mengurangi aktivitas konstitutif aktivitas atau reseptor spontanis reseptor sinyal. Jadi ini konstitutif aktivitas dari reseptor kemudian inversagonis akan memblok aktivitas. Nah, kalau dihubungkan dengan angka, maka pun agonis aktivitas satu dan intrinsik aktivitas satu. Dan parsial agonis ini semua aktivitas satu ya. Di sini intrinsik aktivitasnya kurang dari satu. Jangan antagonis intrinsik aktivitasnya nol. Dan nanti inverse agonis intrinsik aktivitasnya besar. Kemudian ada istilah spare receptor. Di sini ada satu organ hanya mempunyai 10 receptor. Ya. Baru 3 receptor dirangsang, ya. Itu sudah punya efek maksimal. Dan video receptor ini yang tidak dirangsang, kita sebut dengan spare receptor. Jadi, dan dua spare receptor adalah receptor yang jumlahnya ya adanya itu melebihi dari receptor yang dibutuhkan. Oh iya. Jadi ada 10 receptor. Saya terpulih sekitar ya. Saya masih ingin dokter Toyo. Ya. Kemudian yang tujuh sisanya ini untuk ya dokter Toyo masih meeting. Ya. Kemudian hubungan antara dosis dan respon. Empat. Kemudian ada gradient dosis respon. Jadi makin tinggi dosis obat, maka responnya makin besar. Kemudian ada kuantal dosis efektif, jadi makin tinggi dosis obat, maka makin banyak individu atau binatang yang pada akhirnya terdapat respon. Nah, di sini dalam hubungan dengan gradient response ada gas dengan efek maksimal, gas dengan efikasi, jadi ditingkatkan tapi yang lebih tinggi. Boleh ke maksimal. Kemudian ada istilah potensi. Jadi biasanya diukur dari 50% obat tersebut. Jadi dosis yang dapat menurunkan efek pada 50%. 50% efek ya. Jadi efikasi ialah efek maksimum dari obat. Ya. Sedangkan potensi ialah ukuran komparatif yang menyatakan perbedaan dosis dua obat yang menimbulkan efek yang sama. Ini dia. Kalau kita lihat di sini, efikasi A, B, dan C. Efek maksimalnya di sini, juga potensinya. Jadi efikasinya A, ya, efek maksimal A, lebih kecil dari D, B sama dengan C. Sedangkan dalam potensinya, jadi potensinya di sini A lebih besar dari B, lebih besar dari C. Ya. Jadi ke arah kanan, ke atas, maka efikasinya itu terang maka besar. Sedangkan potensi ke arah kiri itu makin besar. Jadi makin kecil terus apa yang diperlukan untuk menemukan efek yang sama, maka tersebut dengan potensinya makin besar. Kemudian ini kuadral dos efektif, ya. Di sini makin
makin besar dosisnya, maka makin besar banyak individu yang bereaksi terhadap obat tersebut. Dan ini dapat menimbulkan terapi dan terus sini efek letal menyebabkan kematian. Dan istilah ED50 dosis yang dapat menimbulkan efek pada 50% jenaka percobaan. Dan LD50 dosis yang dapat menimbulkan efek pada 50% dosis yang dapat menimbulkan kematian pada 50% jenaka percobaan. Dan perbandingannya ini kita sebut dengan indeks terapeutik. Jadi indeks terapeutik LD50 berdasarkan ED50. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau ini makin besar, maka jarak antara ED50 dengan ED50 itu makin besar. Kalau contoh, misalnya ED50 satu obat 2, ya, LD-nya 10. Maka di sini terapeutik indeksnya 5, ya, 2/2. Kemudian kalau ED50-nya 100, kemudian ED50, maka terapeutik indeksnya itu menjadi 100/2, jadi 50. Jadi obat tersebut makin aman. Ini contoh-contoh dari obat yang mempunyai indeks terapeutik yang rendah, yang mana mempunyai indeks terapeutik yang tinggi. Jadi ini kurang aman dibandingkan dengan ya. Jadi kriteria respon terus respon ke itu menunjukkan efek maksimal dari efekasi maksimal dari obat. Sedangkan kuantal terus respon ke menyatakan potensial variabilitas dari respon terhadap dari individu-individu. Kemudian ada istilah terapeutik window, itu di sini. Jadi kita minimal obat konsentrasi dan obat antara ya. Di sini efek yang minimal efektif konsentrasi dan di sini minimum toxic konsentrasi. Jadi jarak ini kita sebut dengan therapeutic window. Terus misalnya dia pulih ini yang 8 sedangkan toxicnya 16. Dan yang terakhir kita menjaga mengenai tipe-tipe antagonis. Di sini ada farmakologik antagonis atau antagonis farmakologis, kemudian fisiologik antagonis, kemudian ada chemical antagonis. Farmakologik antagonis yang dimaksud di sini obat antagonis, ya, oh jadi obat yang memblok. Ya. Dengan obat agonis itu bekerja pada reseptor yang sama. Ya, reseptor yang sama. Misalnya antihistamin dengan antihistamin. Histamin merangsang A1, antihistamin memblok histamin merangsang A1, antihistamin memblok reseptor histamin A1 itu farmakologi agonis. Jadi reseptornya sama. Ini membedakan ada yang kompetitif dan tidak kompetitif. Yang kompetitif itu efek dari ini bedanya ya, yang kompetitif efek dari antagonis ya, itu bisa diatasi dengan pemberian antagonisnya lebih besar. Kalau di sini pada irreversible tidak bisa diatasi dengan pemberian antagonis walaupun berapapun. Kemudian di sini mengenai ikatannya, pada yang kompetitif ikatannya dengan reseptor itu irreversible. Jadi mudah lepas, sedangkan yang irreversible antagonis itu ikatannya itu kuat sekali. Dan selama obat tersebut berikatan dengan satu tersebut, maka efek itu akan terjadi. Dan efek ini diakhiri dengan awalnya rusaknya satu tersebut. Jadi timbulnya satu baru itu. Kemudian juga di sini kurvanya berbeda. Di sini dapat menyebabkan kurva yang bergeser ke kanan dan efek maksimalnya sampai kalau di sini efek tidak ada pergeseran kurva dan efek maksimal tidak sampai. Dan ini mengibatkan.
Jadi ini gambarnya dia. Jadi obat sendiri kalau dengan komplitnya, ya tentunya berkaitan karena ada pasmal dan sedangkan yang ini yang irreversible antagonis tentunya tidak bergeser, tapi ya pasmalnya berkurang. Sedikit lagi, yaitu fisiologik antagonis. Fisiologik antagonis, obat antagonis dan agonisnya itu bekerja pada sektor yang berbeda. Jadi yang satu misalnya memblok merangsa alat satu dan agonisnya, sedangkan antagonisnya itu merangsa beta dua. Sudah di sini. Histamin merangsa alat satu memang posisi berhormon ya. Dan ini dapat dinetralisir dengan adrenalin, menyebabkan dilatasi berhormon dengan merangsa beta dua. Jadi reseptornya berbeda ya. Dia. Tetapi masih dalam satu organ. Kemudian yang terakhir, di sini ada chemical antagonis. Kalau chemical antagonis, ya, obat antagonis itu akan mengikat obat agonis. Ya. Sehingga obat agonis itu tidak bisa bekerja. Jadi dia akan ikat, sehingga tidak bisa bekerja. Jadi sekian, masih waktunya sudah lewat. Jadi maaf ini karena waktu terlewat tidak saya tanya jawab ya. Jadi kalau ada masalah yang belum jelas, jadi bisa di WA, hubungi saya dengan WA dengan telepon. Terima kasih ya. Kita. Dokter Bila sudah nelpon. Dokter Bila sudah nelpon. Bila? Karena ada ini.